buat bawa jenaka lah sewaktu pertemuan di Jakarta 2 tahun lepas. Dia kata next year will be election di Jepun, di Malaysia. Dulu kita pembangkang, sekarang kita akan jadi kerajaan. Jadi kawan saya di Jepun menang jadi menteri. Saya kata saya masih lagi jadi pembangkang, belum jadi menteri lagi. Jadi saya begitu kepada dia. Saya kata di Malaysia kita dapat 51%. Jadi dia kata macam mana yang tak boleh menang? Ini Malaysia boleh. 51% kita dapat, tapi kita tak dapat kursi yang majoriti depan ini. Dan apakah kita akan give up? Certainly kita tidak akan give up. Saudara tengok sekarang ini, selepas daripada pilihan raya, satu demi satu masalah yang ditimpa kepada rakyat. Di Melaka ni, saya kesianlah dengan komuniti Tionghoa yang memang selalu ditekan. Saya kalau turun padang ni memang banyak komplain. Dia kata dulu zaman Anwar Ustaz okey, sekarang semua tak boleh. Akhirnya kata sebab Anwar Ustaz sudah kalah, pimpinan semua tak boleh lah. Tapi dia orang gera, dia orang torture kita. Adakah kita akan berhenti dan setuju? Tidak, kita akan fight. In fact, saya pun beri nasihat kepada kawan-kawan yang kadang-kadang ada dapat notis daripada majlis dan sebagainya. Saya kata kita jangan concede, kita mesti lawan. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang tak berani nak lawan. Yang ni saya kadang-kadang saya pun susah, kerana saya mau lawan bagi perak dia. Dia kata tak lawan-lawan lagi, ikut saja. Tapi saya nak instilkan kepada saudara, kalau kita tunduk, kalau kita ikut saja, dia akan terus tekan kita. Sebab itulah kita mesti sampaikan message, dan tentunya Tanglong dan Mungkik ini satu daripada, kalau ikut sejarahnya, satu daripada pendekatan cara nak sampaikan message kepada rakyat supaya bangkit lakukan perubahan. Dan kita sebagai kelompok yang baru menang, yang kecil di negeri Melaka ini, dan sekarang kita tahu banyak masalah, kita mesti juga sampaikan message ini kepada seluruh rakyat, tak kira orang Melayu, Cina, India, supaya mereka sendiri tersedar. Sekarang ni bagusnya ialah semua yang Barisan Nasional buat menimbulkan masalah. Kita hanya beritahu dia, kita sudah cakap jangan panggil, you mau panggil lagi, padan juga. Saya sudah cukup. Saya minggu lepas saya bertemu dengan pengarah kasta. Sekarang ni saya jumpa satu persatu lah, mana-mana ketua-ketua jawatan kerajaan yang dijumpa. Sebab banyak masalah. Bila banyak masalah rakyat, saya kena selesaikan dengan peringkat jabatan. Ada orang tak ada IC, saya kena jumpa pengarah jabatan apa dia panggil, pendaftaran. Ada orang persatuannya menjadi masalah, saya kena jumpa dengan pengarah pendaftar pertubuhan. Jadi saya jumpa dengan kasta. Yang menjadi ketua di Melaka ni seorang yang besar pangkatnya, Datuk. Tapi bagus, dia terima saya, dia belanja minum pagi dan sebagainya. Saya kata, terima kasihlah Datuk belanja saya. Sekarang barang pun sudah naik. Jadi, kalau Datuk belanja, saya save breakfast. Jadi dia kata, bang. Dia kata, tunggu. Dia cakap pasal saya tunggu. Ada satu lagi. Oh, saya kata, ada satu lagi. Ya. Saya dapat maklumat, dia kata, hujung bulan 10 ini akan ada belanjawan. Dia kata, kami telah dapat arahan supaya bersedia hujung bulan 10 belanjawan negara, kita akan memperkenalkan GST, cukai goods and service tax. Oh, saya kata lagi baik, lagi cepat lagi baik. Maksudnya kita beritahu kalau kita menang dulu kita nak bantu rakyat, tapi Barisan Nasional bila dia menang satu persatu dia buat yang membebankan rakyat. Ini bezanya kita dengan Barisan Nasional. Dan saya harap kalau ini dapat meningkatkan kesedaran, terutamanya pada kawan-kawan masyarakat Melayu kita yang masih lagi belum faham, yang melambat untuk memahami. Tapi bila mereka kenal ini, baru mereka tahu. Dan inilah saudara yang saya tegaskan dalam setiap program kita, why we need change. Negara-negara lain sudah tengok tadi dalam Facebook, dia pun tahu ada kawan-kawan tukar wang di Singapura, RM100 baru dapat $25 Singapura. Currency kita dengan Thai, sudah Thai lebih kuat lagi, naik 50 sen. Jadi ini sekarang masalah berlaku, tetapi
pemimpin-pemimpin Barisan Nasional tamu dekat senyap. Beliau sebut, tak apa, kita susah sikit tak apa, yang penting negara aman. Sampai bila negara aman? Negara aman belum tentu kita boleh makan. Dan inilah mesej mereka yang seolah-olah ingin memberikan justifikasi. Dia nak beritahu bahawa it's okay to choose Barisan Nasional. Barisan Nasional buat ni okay. Ini untuk negara, tak apalah rakyat susah. Bila kita minta supaya menteri-menteri sama-sama potong elemen, potong elemen minyak, potong elemen segala macam. Oh, dia kata ini tindakan gila. Oh, dia boleh senang. Rakyat susah tak apa. Inilah cara Barisan Nasional. Sebab itu kita tak boleh cema pendekatannya. Dan saudara-saudara yang dikasih sekalian, minggu depan, 17-18 September, Dato' Sri Anwar sekali lagi akan dibawa ke mahkamah. Kali ini di Mahkamah Rayuan dan kes disambung bicara. Okay, ingat kes Saiful Bukhari ya? Ya. Dia sudah lepas. Saiful Bukhari rayu. Sekarang 7-18 kes akan didengar. Dan kita semua tahu, sebagian besar yang mungkin maklum, bahawa dalam kes Dato' Sri Anwar, mereka tukar pendakwa rakyat dengan seorang peguam yang memang jahat. Semua orang tahu ini Dato' Syafiq, latar belakang dia macam mana. Dalam kes Al-Tantuya, dia pergi ke overseas, dia pergi ke luar negara untuk bantu selesaikan masalah tadi. Sekarang dia dilantik sebagai pendakwa rakyat. Walaupun dia peguam, tapi peguam negara dah tak nampak orang lain yang boleh buat lagi kecuali dia. Dan kita tahu kemungkinan, kemungkinan saya sebut, dia mungkin ada strategi untuk memalukan Dato' Sri. Dan kita tahu kes ini God willing akan bebas sekali lagi Dato' Sri. Tetapi yang penting, mereka akan gunakan untuk menghina dan mengaibkan Dato' Sri Anwar. So, sekali lagi kita berhadapan dengan masalah. Dan saudara pun sedia maklum, bukan sekadar Dato' Sri Anwar, ramai lagi pimpinan yang sekarang ini berhadapan dengan dengan pertuduhan. Saya sudah lepas satu petition pilihan raya Bukit Katil, Dato' Ali kalah. Tapi dia kena bayar berapa kos? RM15,000 saja. Tempat lain RM100,000, RM120,000. Paling mungkin kata, only 15,000. Aha. Bila dia failkan, dia punya kos mahkamah rendah. Kita failkan lawan petition, kos kita sampai 120,000. Aha, ini memang keadaan yang cukup tidak adil kalau kita lihat dari sudut mahkamah ini. Dan banyak lagi kes-kes lain. Bila saya dan kawan-kawan dituduh di bawah Akta Perhimpunan Aman, semua orang-orang UMNO semua sudah happy. Wah, dia kata kalau Samsung didapati bersalah, sudah hilang kelayakan jadi MP. Tak ada masalah. Kita mesti lawan. Yang penting kita tunjuk kepada rakyat bahawa jawatan ini is not the end of the day. Yang penting, we want to change. Kita nak ubah kerajaan kepada sebuah kerajaan yang lebih baik untuk rakyat. Itulah yang paling mustahak dalam perjuangan kita. Jadi saya harap pesta tanglung ini dalam keadaan yang cukup sederhana boleh memberikan kita semangat bahawa perjuangan ini memerlukan satu ketahanan. Tidak ada mana-mana perjuangan di dalam dunia yang senang. Semua perjuangan melalui proses yang cukup sukar. Nelson Mandela berjuang di Afrika, 27 tahun masuk dalam penjara. Ramai lagi pemimpin-pemimpin utama dunia yang berjuang. Perubahan di Indonesia, kita tengok puluhan tahun berjuang-berjuang di sana melakukan perubahan, akhirnya berjaya. Di Manila, di Filipina, di zaman Marcos, pemimpin utama waktu itu, Aquino mati ditembak di lapangan terbang untuk lakukan perubahan. Akhirnya berubah Manila. Sekarang ini Manila bila saya tengok dah jadi antara di emerging giant dalam ekonomi. Dan inilah antara cabaran-cabaran kita. Adakah kita akan mundur? Jawapannya tidak. Kita mesti carry on, the fight still goes on. Sampailah kita berjaya menubuhkan kerajaan Pakatan Rakyat, bukan sekadar di Malaysia tapi juga di Melaka. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Saya terima kasih.